Hai semuanya, jadi aku lagi di suatu lokasi. Ini mau acara kumpulan, jadi kumpulan klien di pabrik, kayak ngumpul bareng-bareng gitu. Terus lokasinya, oh iya lokasinya ini nih. Nih, lokasinya Alam Sari atau Bukit Timur. Kita tuh kesini bareng banyak anak-anak ya, tempatnya kayak gini. Anak-anak ya baru datang sih, cuma ada beberapa orang. Nah, ini nih ada teman-teman, ada yang pojok sana, siapa namanya? Hamdan Kasir. Hamdan. Ya, Hamdan. Hamdan mana? Terus yang satu lagi yang pinggirnya siapa? Fajar. Jadi berdua ini itu teman rekan kerja di PT XCD lah, PT XCD. Mau nanya ini siapa namanya? Nama saya. Nama aku Rika. Oh, namanya Rika. Ulang itu. Sini. Senangnya dalam hati. Siapa namanya nih? Ini aku Susan. Oh, Susan. Oh, ini ada Bandu nih. Ada Bandu. Bandu. Nama Susan. Oh, atau kenalan. Siapa namanya? Ya, sama orang terkenal di vlog. Apalagi? Sudah pada datang. Terus ini ada Egi. Halo, Egi. Bisi, ya. Bisi ngambek ke mana? Namanya Sri. Sri. Itu kayak suka foto-foto lah, ibaratnya Sri. Foto-foto aja? Iya. Halo semuanya. Lagi di mana ini? Kita lagi di Alam Sari. Alam Sari, ngapain? Mau makan-makan. Mau makan. Sama? Sama. Itu. Oh, kebanyakan di sana, tapi itu udah pada datang teman-teman dari land lah, ibaratnya kayak di land di pabrik itu, Terus mau tahu keseruan kita? Tonton aja. Boleh. Terserah 15 gak apa-apa, tapi jangan kalian aja. Ya, di sini saya membuka ya acara apa keluarga ini, ya acara keluarga. Ya, kita nggak cuma keluarga di kerja aja, kerja keluarga, tapi di luar kita juga keluarga juga. Ya, alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul ya dengan rekan kita, rekan kerja kita, ya biar tahu ya silaturahim, kita menjalin silaturahim di sini ya biar lebih mendekat lagi, lebih bisa dekat hubungannya ya, sampai nanti ya, kira-kira kalian semua udah punya keluarga sendiri. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada teman-teman semua telah datang mungkin di acara. Ada ya teman kita yang acaranya tasyakuran ya, karena beliau mendapatkan kepercayaan lagi dari perusahaan untuk kembali bekerja ataupun perpanjangan kontrak ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan donasi atau sumbangannya atas acara ini. Mudah-mudahan kedepannya dilancarkan lagi rezekinya, kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wasallim wa barik wa barik wa barik wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma syakir.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رب بلاه رزق kepada kami semua dan keselamatan dunia dan akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wassallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas mungkin bukan saya yang bikin acara tapi teman-teman semua yang dapat banyak terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya tetap kompak ya, walaupun di lain juga, di luar juga, dan rasa apa namanya keluargaan seperti yang dibilang tadi tetap ada ya. Bahkan mungkin ada yang udah ex dari ex edisi masih tetap datang. Mungkin nextnya apa namanya bisa konfirmasi lagi ya, teman-teman yang apa sudah berkontrak tidak masalah datang, biar nanti saling menjaga apa tata saling silaturahmi. Ya mungkin itu dari saya. Harapannya next-nya bisa lebih apa namanya bersahabat lagi, lebih rukun lagi, lebih kompak lagi untuk kemajuan bersama dan next edisi. Terima kasih. Bungkus saja. Ini cowok tertampan di hotpes. Astagfirullah. Ih, kenal-kenal lah sana ngarana. Siapa namanya? Ngomong apa, Su? Ya tidak ini ditepuk Pak Jokowi tidak. Sasa. Marna. Ntar gak tuh? Ini namanya Sumarna. Gak aja. Ada kesulitan masa lalu tuh. Jadi gitu. Jadi Hamdan nek dia teh jadi tukang flashback, flashback. Flashback. Jadi pre-wedding teh Hamdan tuh dulunya di sini. Nah, mana dan itu mana? Tuh, kena cara kelapa. Kebutuhan hari ampun. Jadi tempat dah. Sana ke sana. Kalau udah habis kontrak, yang pertama kali diinget tuh pasti momen ini jadi
salah satu momen yang paling senang, terus? Ah, terus? Semoga nggak cuma di sana gitu, bisa ada sama Anita yang menjalin kontak, tapi di luar juga semakin berkembang. Semoga nanti pas kita udah dengan bagian kerjaan doang. Oke, sip. Ya intinya buat saling bersilaturahmi lah, berkumpul nggak cuma di dalam perusahaan pabrik tapi dalam kekeluargaan juga, di luar pekerjaan juga lah intinya. Harus gitu. Lebih kompak ya, harus lebih kompak menjalin silaturahminya dengan iya. Baik biar tambah kompak sih, kompak terus kerja tuh biar bisa nyaman gitu. Intinya kan sama makan-makan kan merekatkan tali persaudaraan. Buat saya pribadi, untuk saya mengenal yang lain itu lebih akrab lagi. Oke. Okay. Bisa saling sampainya enak lah. Tapi kan kurang mood kalau untuk bicara kayak bareng-bareng kayak gitu. Tapi kalau di sini kan kelihatan kayak karakternya tuh keluar kayak gitulah. Terus buat pendapat buat kayak buat semuanya, menurut saya pribadi semua makin kompak boleh, nggak hanya di lain juga tapi di luar juga bisa lebih akrab dan menjalin silaturahmi dengan baik. Oke. Besok Pak Imam di mata saya ya. Jadi kalau menurut saya dia itu orangnya jiwa pemimpin ya. Ya. Yaitu orangnya berwibawa. Wawancara mau nih anjir. Ya intinya dia sebagai atasan lah. Baik. Sebagai atasan yang baik. Dia tuh apa ya, cuek tapi baik sih. Dia tuh cuek terus serem gitu ya. Tapi baik, berwibawa juga. Bisa juga diajak saat bercanda, saat serius. Tetap. Menurut saya sosok Pak Imam itu baik, berwibawa, sangat disiplin. Ini seorang leader yang bisa diajak seriusnya gimana. Terus yang penting Pak Imam itu tidak kelihatan kayak ngeluh sebagai leader, tapi dia tuh kayak benar-benar penjual pemimpinnya tuh lebih dari yang lain lah. Itu leader yang paling baik. Terima kasih. Karyawan, mungkin lebih tepatnya pendapat saya tentang karyawan yang di lain juga ya. Ya di lain. Kalau dari Aprija itu sosoknya, dia tuh humoris, dia banyak kayak ngomongnya banyak terus, tapi dia tuh kayak nggak bisa serius, terus bisa sedikit ketawa gitu, apa-apa dibicarain lah seadanya, tapi itu lucu banget. Terus baik sih baik. Terus yang lain tuh Mang Epul. Kalau Mang Epul tuh menurut saya pribadi dia tuh kayak dia tuh baik. Terus makanan favoritnya tuh batagor. Bener itu, setiap hari Mang Ipul makan batagor. Dan pesannya tuh ke saya. Enggak, sebelum ke kamu ke saya dulu. Oh, ke Egi dulu. Ke saya dulu. Nah, tapi sekarang dia ke saya. Terus solid. Kalau Mang Ipul tuh kayak paling perhatian banget sama yang lainnya. Ya, dan walaupun aku gak datang ke sini, tapi terus yang lain saya tahu Bali itu baik. Terus kalau saya gak terlalu dekat, tapi dia baik. Terus lemburan itu. Lembur. S45 harus lembur gitu. Pertanyaan saya, kenapa S45 gak pernah dilemburin? Lalu tadi dia ngomong. Saya kecewa. Ini kenapa sebenernya? Slide.
Jadi menurut saya Suk Bu Dewi itu kayak gimana ya? Kalau ya keseruan kalau Bu Dewi itu kalau pagi-pagi pasti nanyain kacamata. Itu pasti kacamata. Kenapa gak dipakai? Terus alasannya biasanya biasanya masalahnya kacamatanya buram atau gak ada, itu pasti ada. Terus apa lagi ya? Yang saya kenal tuh memang kayak gitu. Oh iya ya, Bu Dewi tuh agak cuek tapi baik. Baik. Nah, jadi acaranya udah selesai. Ini tinggal mau pulang. Mungkin lain kali bisa ngumpul kayak gini lagi lah. Terus bisa bareng-bareng lagi dan selalu kompak terus selainnya, dan bisa saling menjaga silaturahmi dengan baik. Mantap ya. Makasih. Jangan.